Halo semuanya, Sylvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya simpan sorotan Instagram tanpa aplikasi ke galeri HP. Jadi di sini aku mau coba simpan sorotan Instagramnya Ayu Ting Ting ya teman-teman. Nah, di sini ada banyak banget sorotannya. Kita coba simpan ke galeri HP kita. Langkah yang pertama, kalian catat dulu aja nickname atau username dari akun Instagram yang mau disimpan sorotannya. Di atas ya teman-teman, Ayu Ting Ting 92. Dicatat aja. Setelah itu kita keluar, masuk ke browser handphone kita, bisa itu Chrome atau apapun bebas. Terus masuk ke situsnya storysaver.net. Terus kita masukkan username-nya Ayu Ting Ting 92, tap download. Terus kita checklist di bagian saya bukan robot. Oke, kita coba lagi. Nah, ini dia teman-teman. Ini deretan story-nya. Kita scroll aja ke bagian bawah. Kita cari show highlight. Nah, ini dia show highlight. Tap aja. Nah, ini dia highlight-nya. Kalian bisa pilih salah satunya. Misalkan yang di Batu Malang aja, show highlight. Nah, terus kita tinggal simpan aja dengan tab di bagian save as video. Misalkan yang pertama, tab save as video. Oke, lagi di download. Dan selesai, ini dia hasilnya teman-teman. Ayo go. Nah, ini sorotannya udah ada di galeri HP kita ya teman-teman. Udah berhasil disimpan tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun. Beres, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya simpan sorotan Instagram tanpa aplikasi ke galeri HP. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.